Tres. Dos. ¡Uno! Si dispara, solo va a tener los muertos. Halo guys, berjumpa kembali di MRF Film. Nah, sekarang gue mau melanjutkan serial Money Heist Season ke-5, part kedua nih. Sebelum lanjut, buat kalian yang belum nonton episode-episode sebelumnya, link udah gue taruh di pojok kanan atas. Jadi kalian nontonnya bisa nyambung gitu. Nah, sebelum gue mulai part kedua season 5 ini, gue mau flashback sedikit apa yang terjadi di part pertama. Kalian pasti tahu dong kalau Tokyo sudah tewas bunuh diri. Dari kematian Tokyo, pasukan militer kini tersisa 3 orang aja nih guys. Terus langkah apa yang akan diambil oleh Tamayo? Nah, kalau Profesor sangat terpukul atas kematian Tokyo. Sierra yang berada di sana juga merasakan hal yang sama. Kira-kira apakah Sierra akan bergabung dengan Profesor? Karena secara teknis Sierra juga dipitnah oleh Tamayo. Cukup menarik. Oke, langsung aja gua mulai part kedua ini. Pada episode ini, Profesor masih sedih atas kematian Tokyo. Profesor mengurung diri melampiaskan kesedihan yang tak bisa dia pendam. Sierra yang melihat peluang untuk kabur mencoba mengambil kesempatan ini. Sierra lantas ambil senjata dan segera pergi dari gorong-gorong persembunyian Profesor. Marcel yang melihat Sierra lantas segera mengajak Profesor untuk mengejar Sierra. Karena setiap mobil Profesor sudah dipasang GPS, Sierra nggak akan pernah bisa lolos dari Profesor. Pilihan untuk Sierra hanya dua, gabung dengan Profesor atau ditangkap oleh Tamayo. Sierra terus tancap gas, walaupun dia tahu tak akan bisa lolos dimanapun. Bahkan saat dia melaju berhadapan dengan Marcel, Sierra tetap ngegas tanpa mikirin anaknya. Lah, Marcel yang tahu ada bayi malah memilih mengalah. Wajar sih, toh bagi Sierra hidup ini udah tamat. Maju kena, mundur juga kena. Di dalam bank, Sagasta memberitahu Tamayo bahwa Tokyo berhasil dibunuh. Tamayo seneng dong, dia berpikir inilah hasil kerja keras mereka. Mereka anggap ini awal kemenangan. Padahal 5 anggota Sagasta tewas mengenaskan, termasuk Gandia, si Rembo yang susah matinya. Tamayo yang mendengar Gandia telah tewas akhirnya sadar dan menyuruh Sagasta untuk mundur dari misi gila ini. Gandia aja tewas, apalagi Sagasta. Namun Sagasta malah menolak untuk mundur. Baginya tak bisa meninggalkan misi negara dengan kekalahan. Baginya lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Ada satu ide gila Sagasta untuk melumpuhkan seluruh perampok ini. Seperti apa kira-kira ide gilanya? Jadi gini, Sagasta berniat akan pura-pura menyerah pada perampok. Saat dia ditahan, salah satu anggotanya yang masih hidup akan berusaha melepaskan bom di semua pintu. Tujuannya cuma satu, agar pasukan tentara lain bisa masuk secara masif dan melumpuhkan Palermo CS. Apakah akan berhasil? Sagasta mulai menyerahkan dirinya. Dia menyerahkan bukti kalung anggotanya yang telah tewas. Dia juga menyerahkan senjata terakhirnya dan radio komunikasi pada Palermo. Dalam dunia militer ada kode etik untuk memperlakukan tawanan yang menyerah dengan baik. Palermo mulai menawarkan negosiasi. Bukan tanpa alasan juga, Palermo butuh sandera utama agar situasi tetap terkendali. Kemudian Sagasta bernegosiasi dengan Palermo bahwa anak buahnya harus segera dioperasi akibat serangan Tokyo. Jika tak segera dioperasi, mungkin anak buahnya akan mati juga seperti yang lainnya. Palermo menghormati permintaan Sagasta yang menyerah. Dia kemudian membolehkan dokter untuk masuk dalam gedung. Padahal dokter ini termasuk dalam rencana Sagasta. Thank you.
kembali pada profesor yang terus mengejar Sierra. Dalam keadaan tegang, mereka berdua saling mengacungkan senjata. Bagi Sierra, tak mungkin profesor akan membunuh, karena profesor terlahir tanpa naluri untuk membunuh. Sierra kemudian mencoba menantang profesor untuk membunuhnya. Namun Sierra salah menilai profesor sebagai kutu buku yang jenius. Beruntungnya, Sierra sudah antisipasi dengan mengosongkan senjata profesor saat dia kabur. Kini profesor kembali merasakan ketakutan pada sosok Sierra yang kejam dan sadis. Profesor kembali ditangkap oleh Sierra. Sebenarnya, Sierra nggak ingin bunuh profesor. Dia tuh cuma pengen balas dendam pada orang yang sudah mencoreng nama baiknya. Tetapi, karena profesor dianggap mengganggu, ya Sierra harus beresin dulu si profesor. Kembali ke dalam gedung bank, dua orang dokter militer berpakaian biasa masuk dalam bank untuk mengobati Helsinki dan anggota Sagasta. Dua orang ini termasuk dalam rencana Sagasta mengepung para perampok. Di sisi lain, Raquel siaran langsung ke seluruh dunia bahwa Tokyo telah tewas. Siaran konspirasi ini bertujuan menarik simpati masyarakat agar terus melihat perampokan ini. Sebab kalau masyarakat nggak simpati lagi, maka Tamayo yang akan menang dengan militernya. Akibat siaran Raquel, masyarakat marah pada pihak militer yang dianggap biadab. Tamayo yang melihatnya naik darah lagi dong. Tak lama, Tamayo mendapatkan telepon dari istrinya. Tamayo lantas pulang ke rumahnya. Tamayo merasa ada yang janggal di rumahnya. Dia lalu aktifin sinyal darurat. Dengan sinyal ini, apapun yang terjadi, polisi akan segera datang menolong. Tak lama, benar saja, Sierra ada di rumahnya dan menyandera istrinya. Saat ini, Sierra ingin menjebak balik Tamayo dengan tuduhan fitnah, perintah di luar batas, dan konspirasi jahat demi karirnya. Sierra bisa dengan mudah membalikkan keadaan. Tinggal kasih profesor ke negara, ungkap konspirasi Tamayo, maka nama baik Sierra pasti kembali. Sierra lalu meminta Tamayo untuk jujur pada media bahwa Sierra tak bersalah dalam kasus ini. Namun Tamayo gak mau karirnya tamat. Dia gak mau bersalah di mata media. Tamayo berpikir lebih baik dia ditembak daripada dipenjara akibat pernah nyuruh Sierra untuk siksa Sirio. Tamayo kemudian ancam balik bahwa sebentar lagi polisi akan mengepung rumahnya. Di sisi lain, profesor berusaha meloloskan dirinya dari dalam bagasi. Begitu melihat keadaan, profesor tahu kemana Sierra pergi. Namun dari kejauhan, suara mobil polisi terus mendekat. Saat terdesak dari kepungan polisi, Sierra kembali bertemu dengan profesor. Dan mereka berdua mencoba saling membantu meloloskan diri. Mereka pun berhasil sembunyi di salah satu rumah warga. Rafael, ¿está usted bien? Es una operación jaula. En un perímetro de 2 kilómetros no sale ni Dios. Pada episode kali ini, Tamayo berhasil lolos dari Sierra. Akibat kejadian ini juga, Tamayo meminta polisi mengepung wilayah ini. Bagaimanapun, Sierra pasti gak bisa kabur kemana-mana. Nah, Sierra yang mengetahui keadaan menjadi ketakutan. Dan sekali lagi, profesor dengan tenang terus mencoba melarikan diri. Mereka tak bisa diam di apartemen tersebut. Mau tak mau, mereka harus berpindah gedung. Thank you.
saat berpindah, Profesor ngecek kotak surat. Logikanya, kalau suratnya banyak, pasti penghuninya kosong dong. Beruntungnya, benar saja perkiraan Profesor. Salah satu rumah tersebut saat ini sedang kosong. Profesor tahu tak lama lagi polisi akan datang ke sini juga. Maka dia segera bersiap kedatangan tamu paling tak diundang. Profesor menyiapkan bawa sofa untuk tempat persembunyiannya. Dan semua menjadi senyap. Ya, sekali lagi Profesor berhasil selamat. Di sisi lain, saat keadaan gedung bank sudah mulai kondusif, Bogota bersiap mengalirkan emas ke dalam saluran pipa air menuju markas Profesor. Serangan Sagasta sebelumnya memaksa para perampok bergerak cepat atau emas tak akan bisa diamankan. Benjamin yang sendirian juga sudah bersiap dengan pasukan Bogota lainnya. Bagaimana caranya? Jadi gini, butiran-butiran emas ini nantinya akan dimasukkan ke dalam pipa air dan didorong dengan kekuatan pompa air untuk tambang minyak. Dengan kekuatan pompa ini, emas 90 ton ini bisa dipindahkan dalam waktu 1,5 jam saja. Itu teorinya. Apakah akan berhasil? Nampaknya Palermo dan Berlin dulu salah perhitungan. Emas itu ternyata nggak berhasil keluar. Apa dampaknya jika sampai gagal? Ya, mereka ngelakuin hal yang sia-sia. Padahal teman-teman mereka sudah mati demi rencana ini. Namun di tengah keputusasaan, Palermo masih berharap keajaiban terjadi. Dan ya, mereka pun berhasil. Di samping kegembiraan Palermo yang berhasil mengalirkan emasnya, Profesor dan Sierra terjebak di rumah kosong. Dalam kesunyian inilah Sierra berkata jujur, ketakutannya kalau dipenjara. Baginya mungkin saja ini hari terakhir dia bisa menjaga anaknya. Profesor lalu dengan bijak menenangkan Sierra. Profesor berjanji akan menjaga timnya dan Sierra. Profesor juga menjamin anak Sierra tak akan kehilangan ibunya. Walaupun kejam dan sadis, Sierra adalah seorang perempuan yang butuh seorang laki-laki yang menjaganya. So sweet banget gak sih Profesor? Hai, sikat Prof, sikat! Profesor kemudian berhasil menemukan HP untuk menghubungi Benjamin. Tak lama, Benjamin dan Marcel mendapatkan misi baru untuk membawa Profesor keluar dari persembunyiannya. Profesor merencanakan kabur dengan truk sampah. Ide gila ini masuk akal. Walaupun wilayah dikepung, namun truk sampah pasti boleh masuk. Siapa yang pikir dinas kebersihan adalah bagian dari kejahatan? Profesor dan Sierra menyamar ke dalam truk sampah dan menyelinap di tengah kepungan militer. Dan boom, Profesor berhasil lolos tanpa diketahui. Dan saat Profesor kembali, butiran-butiran emas itu sudah dicetak kembali menjadi batangan dan siap diangkut untuk disembunyikan. Kembali ke dalam gedung bank. Di balik Sagasta yang terikat, ada anggotanya yang menyelinap bagaikan tikus mencari jalur pintu keluar dan bersiap menjinakkan semua bom yang ada. Kolonel. Pada episode kali ini, proses perpindahan emas telah selesai. Di dalam pos polisi, salah satu anggota Tamayo mendengar suara aliran air. Awalnya, mereka masih bingung, suara apaan tuh? Tamayo berpikir nggak mungkin dong keluarin emas batangan pakai air. Ilmu Tamayo nggak sampai ke sana. Namun menurut seorang arsitek bank menyebutkan bahwa itu air dari dalam brankas. Dengan suara seperti itu, ratusan ribu liter air mengalir dengan tidak normal. Tamayo langsung kaget dan merasa emasnya pasti sudah dipindahkan.
Menurut sang arsitek, air itu akan mengalir ke tangki air hujan nasional. Masalahnya, ada 7 tangki air hujan yang tersambung dari bank. 5 tangki diantaranya berada di bawah bank. Logikanya, air dari brankas akan lebih mudah dipompa menuju daratan yang lebih rendah. Maka dari itu, Tamayo menyuruh cek 5 tangki tersebut. Satu persatu tangki itu digeledah oleh anggota kepolisian. Hingga akhirnya polisi mengarah ke tangki air terakhir. Di sisi lain, Profesor sudah beresin emas ke dalam truk. Jadi Profesor tinggal angkut aja. Nah, sekarang apakah polisi akan sampai lebih dulu? Atau Profesor lebih cepat pergi amankan emasnya? Tak lama, Marcel melihat mobil polisi dari CCTV. Sepertinya polisi bergerak jauh lebih cepat dari dugaan Profesor. Semua anggota perampok bersiap melawan polisi. Bahkan Sierra akan melawan teman-temannya sendiri. Mau tak mau, mereka tinggal selangkah lagi mengamankan emasnya. Namun Profesor menghentikan persiapan melawan polisi. Profesor berpikir jika membantai polisi, maka mereka akan dihukum mati. Profesor tak mau lagi ada kematian dalam perampokan ini. Terjadi perdebatan, Marcel menolak untuk menyerah. Marcel adalah anggota paling nurut pada Profesor. Tapi kali ini dia tak mau diam. Namun sekali lagi, Profesor berhasil menenangkan para anggotanya. Semuanya menyerah demi bertahan hidup. Di sini logika gua malah yang nolak. Kenapa Profesor yang selalu punya akal malah menyerah? Ketika ditahan di dalam mobil polisi, Profesor merasa ada yang aneh. Kenapa polisi bergerak sangat cepat? Kenapa sekarang mobil polisi malah tak bergerak? Harusnya polisi nggak secepat ini mengetahui markasnya. Rencana ini dibuat oleh Berlin dan Palermo sedemikian rupa. Gorong-gorong ini dipilih karena tak mungkin masuk akal oleh orang lain. Kenapa? Jadi gini, gorong-gorong ini berada di atas tangki-tangki lainnya. Mustahil pompa air naik ke atas dengan 90 ton emas. Logika orang biasa berpikir pasti air mengalir ke bawah supaya menjadi lebih mudah. Itu juga yang dipikirkan arsitek bank dan Tamayo. Sehingga pihak polisi aslinya tak menemukan siapa-siapa di dalam tangki air. Terus siapa yang tahan Profesor kalau bukan polisi beneran? Saat Profesor mulai sadar, tak mungkin polisi bergerak secepat ini, maka dia mencoba keluar dari mobil polisi. Dan Profesor sadar emasnya telah dicuri oleh perampok lainnya. Profesor bingung, liar, siapa perampok yang mampu memanipulasi sehebat ini? Tanpa Profesor sadarin, mereka adalah Tatiana, mantan istri Berlin, dan Rafael, anak dari Berlin. Tapi Rafael ini bukan anak Tatiana loh ya, tapi anak dari istri Berlin yang lainnya. Mereka berdua pula yang tahu rencana perampokan ini. Profesor sangat marah dan inilah pertama kali Profesor merasakan kekecewaan telah menyerah dalam hidupnya. Profesor kemudian menyiapkan rencana untuk merebut balik emasnya. Demi nyawa timnya, dan demi nyawa yang telah gugur dalam perampokan ini. Tak peduli pasukan mana yang sudah mencurinya, yang pasti Profesor akan membunuhnya. Ingat, Profesor sudah pasang GPS di seluruh mobil perampokan. Mustahil bisa lolos dari genggaman Profesor dan timnya. Dalam perjalanan mengejar musuh, Profesor memberitahu Rachel dan Palermo. Palermo dengan cepat berpikir, pasti ada yang berkhianat dalam rencana ini. Tapi siapa? Profesor kemudian berhasil menemukan truknya. Namun ada yang aneh, suasana di sana begitu sepi dan tenang. Hingga saatnya Profesor membuka truknya dan dia pun terkejut saat melihat emasnya sudah hilang. Palermo kemudian sadar, satu-satunya yang tahu rencana ini adalah Tatiana.
Ternyata guys, diam-diam Tatiana memantau pergerakan profesor dari jarak dekat. Tatiana terbilang cukup pintar merencanakan pencurian emas ini. Saat emas ini sampai di markas dia, emas tersebut langsung dipindahkan ke truk pasir untuk mengelabui petugas di jalanan. Hal ini diketahui profesor dari jejak alat berat dan truk. Profesor kemudian menyiapkan rencana dadakan. Yang pertama, membakar semua barang bukti di dalam gorong-gorong dan memancing perhatian polisi. Tujuannya supaya konsentrasi Tamayo terpecah. Yang kedua, melacak CCTV jalanan untuk melihat pergerakan truk yang mencurigakan. Namun ternyata CCTV juga telah dimanipulasi oleh Rafael. Profesor berpikir Tatiana pasti buat jebakan melalui CCTV. Dengan ilmu kanuragan tingkat dewa, Profesor berpikir mereka pasti tidak jauh dari sini dan menyembunyikan emasnya di tempat paling aman. Tempat paling aman adalah tempat yang tidak akan dicurigai, yaitu rumah warga pada umumnya. Dan benar saja, emas itu disembunyikan di bawah rumah yang ditata sedemikian rupa, guys. Wow! Kembali pada Tamayo, setelah gagal menemukan tempat persembunyian profesor, Tamayo bersiap dengan rencana Sagasta. Dia segera menyiapkan pasukan untuk menyergap bank secara penuh. Anak buah Sagasta berhasil melumpuhkan semua bom di semua pintu. Dia pun memberi kode pada Sagasta untuk bersiap menyerang balik para perampok. Sagasta and the gang mulai dengan drama kepanikan. Palermo kemudian berhasil dilumpuhkan, diikuti para perampok lainnya. Sagasta akhirnya berhasil melumpuhkan seluruh para perampok ini. Tamayo akhirnya bisa tertawa dengan lebar. Tamayo kemudian memberitahu profesor kalau teman-temannya udah berhasil dia ciduk. Ia kaget dong profesor, dia harus mikir lagi rencana lainnya. Namun yang mengejutkan, profesor langsung akan menyerah pada Tamayo. Loh, tadi nyesel nyerah, sekarang malah beneran nyerah. Yang kaget bukan Tamayo aja, tapi semua teman-temannya. Mungkin lebih tepatnya kesel kali ya sama profesor. Namun yang kesel duluan adalah Sierra. Dia gak mau profesor nyerah kedua kalinya. Namun profesor berpikir dia menyerah untuk ngeluarin anggota tim dengan selamat. Gak mungkin ninggalin tim untuk disisa lagi kayak Rio dahulu. Aku sih paham Prof, tapi jadinya kan kamu juga ikut disiksa dong. Profesor meyakinkan Sierra akan menyelamatkan semuanya asalkan Sierra menemukan emasnya. Sierra yang gak mau lah dikasih beban mental cari emas untuk selamatin semuanya. Namun Profesor jelasin bahwa Sierra adalah satu-satunya yang mampu menemukan emasnya. Dari seluruh polisi nasional hanya Sierra yang mampu menemukan Profesor. Profesor lalu memohon pada Sierra untuk menjadi ketua tim pencari emas. Hanya kau yang mampu menemukan emas itu Sierra. Gitu katanya. Sierra akhirnya mau menjadi ketua tim. Profesor lalu memberikan surat untuk Rafael pada Sierra. Profesor lalu pergi sendirian untuk menyerah pada Tamayo. Di dalam gedung, Tamayo pergi ngecek ke dalam brankas emas negara. Dan seperti kita tahu, emas itu sudah is gone. Hilang. Tak ada. Apa akibatnya jika emas itu hilang? Thank you.
Pada episode kali ini, diawali dengan Profesor yang pergi menyerahkan diri pada Tamayo. Profesor langsung ditanya di mana emasnya. Profesor tak memberitahu di mana emasnya, karena pertama emasnya emang dicuri. Yang kedua, emasnya yang jadi jaminan hidup para perampok. Namun, Tamayo tak habis akal. Tamayo memberikan kebebasan pada siapapun yang mau memberitahu di mana emasnya. Yang jadi masalah bagi Tamayo adalah, gak ada satupun yang tahu di mana emasnya kecuali Profesor. Seperti yang kalian tahu, Profesor selalu penuh kejutan. Nah, kali ini dia menyerah bukan tanpa alasan. Musuh Tamayo saat ini bukan cuma perampokan, tapi ancaman krisis moneter. Oke, gua coba jelasin sedikit. Jika negara tak punya cadangan emas, maka uang kertas nggak punya nilai dong. Akibatnya, akan ada keruntuhan ekonomi sistemik. Nilai mata uang asing melonjak tajam. Terjadi PHK besar-besaran karena perusahaan tak sanggup bayar hutang. Jadinya keamanan sulit dikendalikan. Warga kehilangan tempat tinggal karena gagal bayar cicilan. Lantas, apa hubungannya dengan Profesor? Nah, Profesor sudah siapkan ancaman krisis ekonomi buat Tamayo. Caranya, dia sudah buat video tentang emas yang hilang. Dan sekarang, video itu disebar agar seluruh dunia tahu Spanyol sudah jatuh miskin. Dengan begitu, Profesor bisa terus ngancam Tamayo untuk bebasin mereka. Tapi kan emasnya hilang ya? Nah, disinilah peran penting Sierra. Sesuai prediksi gua di episode sebelumnya, Sierra benar menjadi tulang punggung untuk amankan emasnya. Tak lama, Tamayo ditekan oleh pemerintah agar segera menemukan emasnya. Karena sejak video itu tersebar, Spanyol langsung krisis moneter. Harga saham langsung anjlok seanjlok-anjloknya. Ahí dentro el cerebro de la operación. ¿Puedes saber a qué cojones estás esperando? Tamayo yang penuh tekanan langsung hajar Profesor agar segera memberitahu. No. Tú te has equivocado conmigo. Te reviento la cara para que se te meta aquí una sola cosa. ¿Y si fuera usted el que está equivocado con lo que es ganar? Tapi Profesor memberitahu bahwa hanya ada satu jalan keluar. Jika mereka bebas, maka emas akan dikembalikan. Sisi lain, Sierra yang dengan insting gilanya menebak bahwa emasnya pasti ada di dalam rumah. Nggak mungkin goa, nggak mungkin di gunung, nggak mungkin di hutan. Pasti rumah warga biasa. Goa, hutan, gunung bisa dilacak pakai Google Maps. Dan polisi tahu semua letaknya. Tapi rumah warga nggak mungkin digeledah satu negara. Maka mulailah Sierra sabotase gedung pertanahan. Tujuannya untuk mengetahui siapa saja yang baru membeli tanah atau rumah di dekat markas Rafael. Tapi ya tetap aja ribet. Singkatnya, Sierra melacak salah satu rumah yang baru dibeli atas nama Junaidi. Aneh kan namanya kalau di Spanyol? Tetapi pas dicek tuh nggak ada yang aneh di rumah Junaidi. Rumahnya terawat dengan baik. Namun pegawai pertahanan bilang rumah ini nggak ada tadinya. Pues vamos, es una casa de piedra de 1926. Sierra lalu mulai curiga dan memeriksa rumah tersebut. Saat diperiksa, benar saja rumah tersebut baru dibuat. Dan tak lama, pasukan Tatiana datang untuk mencegah Sierra. Namun Sierra segera memberikan surat yang dibuat oleh Profesor. Di sisi lain, sebelum menyerah, Profesor telah menyiapkan umpan pada polisi agar seakan-akan polisi menemukan sinyal emasnya dibawa kabur. Singkatnya, polisi berhasil menemukan tangki air tempat persembunyian Profesor. Namun mereka tak menemukan apa-apa. Masih ingat kan, Marcel tadi sudah bakar semua bukti? Ternyata Marcel nggak cuma bakar. Marcel coba membuat kamuflase pengiriman emas ke pelabuhan. Profesor tahu Tamayo pasti cari jejak satelit hal yang mencurigakan. Dan benar saja,
Tamayo nyuruh Angel ngejar umpan Marcel ke tengah laut. Padahal kru kapal sudah dibayar untuk pura-pura diculik. Kru kapal itu juga bilang bahwa para perampok membuang sesuatu ke dalam laut. Atas informasi tersebut, Tamayo jadi sibuk cari emas di laut. Ahai! Tamayo yang merasa akan segera menemukan emasnya lalu interogasi profesor kembali. Kali ini dengan ancaman akan membunuh semua teman-temannya. Profesor mulai negosiasi tingkat dewa. Profesor meminta Tamayo konversi pers dan bilang bahwa emasnya sudah direbut oleh negara. Kalau Tamayo mau, emas itu akan diantar oleh orang tak dikenal ke depan gedung. Penawaran yang menarik. Tamayo akhirnya setuju dong. Semua berita melihat emas sudah dikembalikan. Kepanikan akan krisis ekonomi mulai surut kembali. Namun ternyata Tamayo mulai mengetahui bahwa itu emas palsu. Tamayo langsung naik darah lagi dan segera membunuh teman-teman profesor. Profesor yang panik meminta agar Tamayo tidak membunuh. Profesor menjelaskan, secara ekonomi pemerintah nggak perlu pakai emasnya. Jadi rakyat aman, pemerintah nggak krisis dan profesor bisa kembalikan emasnya nanti. Toh Tamayo juga berpikir emasnya ada di laut. Namun Tamayo tak peduli pada profesor yang mencoba membodohinya. Nah kali ini profesor berjanji jika ada yang mati, emas itu tak akan pernah ada. Dan karir Tamayo akan tamat. Dan tiba-tiba, apakah yang terjadi? Tamayo kembali konferensi pers pada media. Tamayo bilang bahwa para perampok telah berhasil ditembak mati. Semua pendukung perampok bersedih atas kematian para perampok. Lantas bagaimana dengan emas aslinya? Tanpa profesor, emas itu tak akan pernah ditemukan. Namun faktanya, Tamayo berbohong pada media demi selamatkan karirnya dan ekonomi negara. Dia mengalah membebaskan para perampok dengan alasan ditembak mati. Dengan berita emas kembali dan para perampok mati, karir Tamayo akan melejit karena selamatkan keuangan negara. Sejenak, para perampok bahagia atas kebebasan mereka. Di sisi lain, Sierra berhasil merebut kembali emasnya. Entah apa isi surat yang dibuat oleh profesor, hingga mampu meluluhkan hati Rafael. Nah, di sini nih yang gue bingung. Para perampok akhirnya dikawal militer untuk pergi dari negara Spanyol. Padahal Tamayo sadar emasnya belum dia pegang. Kalau begitu cuma Tamayo yang tahu bahwa emas di brankas adalah emas yang palsu. Dan ini akan menjadi masalah baru baginya. Karena Tamayo nggak akan pernah temukan emasnya di laut. Karena Sierra membawa emasnya ke Portugal. Nah, itu dia guys, akhir serial Money Heist season kelima. Walaupun endingnya nggak masuk akal bagi gue, dan gue kecewa berat karena berakhir dengan plot twist emas palsu itu, ya sudahlah. Yang pasti dengan ending yang gantung begini, akan ada season selanjutnya. Prediksi gue, begitu Tamayo sadar emas di lautan hanya kamuflase, Profesor akan terus dibayang-bayangi oleh Tamayo agar segera kembalikan emasnya. Kalau emasnya nggak sampai kembali, Tamayo pasti bunuh para perampok. Dan jadi drama yang baru. Oh iya, setelah ini gue akan coba bikin video tentang Rafael dan Tatiana. Bagaimana kisahnya mereka bisa sampai tahu rencana ini. Gimana, oke nggak? Oke deh, sekian cerita gue kali ini dan gue ucapkan terima kasih telah menonton.